Halo guys, halo semuanya, pecinta canandrau, penghobis ikan canandrau, apa kabar kalian? Halo, gimana dengan kabar canandrau kalian? Apakah masih sehat? Hai, guys, ini saya mau menunjukkan hasil dari pelet yang kemarin saya beli setelah saya treatment di dalam canandrau saya. Nih, seperti ini. Warnanya malah cenderung agak aneh ya, agak hijau gimana begitu, bukannya biru guys. Nih paletnya guys, setelah pemakaian seminggu ya kurang lebihnya. Karena saya pilih ini karena ukurannya 2 mm, yang niatnya sih sekali telan, ternyata produknya terlalu keras. Dan hasilnya seperti ini guys, apakah menurut anda lebih bagus dari Akari Premium Blue? Kemarin habis saya treatment di dalam soliter, dan sekarang saya pindahkan lagi di dalam akuarium 60 cm saya. Dan ini alhamdulillah sudah kotor nih guys, mantep. Cuman kotornya masih warnanya warna coklat ya guys ya, belum berwarna hijau. Nah ini adalah hasil dari pelet yang harganya kurang lebihnya 50.000 ya guys ya, premium cana gitu, blue. Hasilnya seperti ini. Ini adalah pas mode flaring atau marah. Itu seperti ini. Pemberian pakan sehari sekali 5 butir guys. Untuk ukurannya 2 mm ya. Ini lebih dekat lagi seperti ini. Kalau kemarin sebelum pakai pelet itu saya pakai pelet Akari Premium Blue, itu efeknya lebih keren guys. Jadi di belakang mata itu sempat ada warna birunya jika pakai produk dari Akari Premium Blue. Ini adalah hasil dari pelet yang ini nih, Blue Chana. Untuk ukuran masih setak ya guys ya, di 11 sentian. Kagak ada yang berubah drastis gitu. Belum ada lebih tepatnya guys. Mulut andrau tuh lebar ya guys ya. Tuh seperti ini. Dan ini canandrau saya ini seminggu sekali tuh pakannya pakan hidup. Paling cacing gitu. Bisa juga dipakein jangkrik atau ulat Hongkong bisa. Biar tetap sehat juga sih. Bahkan pakai ikan kecil pun bisa, guys. Nih. Sekian ya guys ya, ini adalah hasil 1 minggu dari penggunaan pelet Blue Chana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan memuaskan ya guys ya.